Halo guys, kembali lagi di Mia Ilham Channel. Hari ini saya akan mereview laptop Lenovo seri ThinkPad tipe T440. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka. Oke, saya lanjut. Laptop Lenovo seri ThinkPad tipe T440 ini tergolong laptop murah dengan spek dewa, di mana dia memiliki layar 14 inch, sedangkan prosesornya itu adalah Core i5, Intel Core i5, bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan RAM-nya 4 GB dan hard disk drive-nya itu 500 GB. Cukup murah dibanding dengan laptop-laptop yang sekelas seperti ini. Sama halnya dengan HP-HP yang ada di pasaran itu, antara HP Samsung, HP iPhone yang speknya lumayan besar, kamera lumayan jernih, RAM juga besar, internal juga besar, tapi harganya lumayan menguras kantong. Bandingkan dengan HP Cina seperti Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo dan teman-temannya yang speknya mungkin sama dengan yang Samsung dan iPhone, tetapi harganya cukup murah. Nah, seperti itulah, makanya hari ini saya akan bahas Lenovo ThinkPad seri T440. Oke, jangan lupa klik like, comment, and share jika kalian suka. Ya, laptop Lenovo ini yang seri T440 ini berada di sekitaran di kisaran harga 4 jutaan ke bawah. Kalau seperti itu, nanti kalau seumpama kalian pengen pesan atau mungkin kalian pengen beli, silahkan komen saja di bawah. Atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang laptop, silahkan komen di bawah. Ya, kita cek dulu apa yang ada di dalamnya. Ya, untuk kalian ketahui, seri yang i5 ini, Core i5, lumayan murah jika dibandingkan dengan seri Core i5 yang lain. Walaupun ini seri Core i5-nya yang 4300, bukan yang 7000, tapi lumayan lah. Saya sudah menggunakan untuk editing foto, untuk editing video, untuk game, cukup cepat juga, lumayan, karena kalian tahulah seperti apa Core i5. Ya, di sini ada penjelasannya, bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada Windows 10 yang saya install, Windows 10 64 bit. Di sini ada prosesornya Intel Core i5 4300, CPU-nya 1,90 GHz, dan internal dan memorinya 4 GB, internalnya 500 GB. Ya, cukup besar juga untuk kelas menengah ke bawah, lumayan. Bisa buat editing foto, editing video, atau mungkin sekedar untuk menulis, mengedit, atau bikin makalah untuk kuliah. Ya, seperti itu. Oke, jangan lupa klik like, comment, and share. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.